Raja Jalanan enjoy men. Raja Jalanan enjoy aja men. Oke siap. Raja Jalanan, transportasi, vlog, dan traveling. Enjoy aja men. Sekarang kita sudah berada di Rimbo Panti. Wah, tempat wisata air panas. Abang Rizky yang bilang, tempat apa bang? Tempat wisata air panas. Oh mantap, tapi jangan panas juga lah suaranya bang. Boleh airnya panas, hati jangan panas, ya kan? Yang boleh panas itu mesin aja. Tapi jangan panas sekali juga. Iya. Tim oper nanti cooler ini kan. Memang kalau udah datang tuhnya enggak ada yang baik ya. Iya, ah, ini dia pemandian air panasnya ya buat kalian yang baru wisata ke sini. Dulu dong, kan. Jadi hitung 2,5. Hah? Sini 2,5. Nah. Maksudnya itu bali. Pas enggak gitu, pas Om. Pas 2,5. Nanti Om nak nembok. Nembok bali utang nanti. Tadi hitungannya 2,5 nih Om, kok jadi 2,4 ya, nombor 100. Nah ini banyak orang pacaran di sini ya. Eksotik sekali ya hutannya ini ya. Kayak di mana ya? Hutan lindung ini. Hutan lindung. Oh iya, pantas lah. Terawat gini. Kalau lebaran tempat apa? Kata Bang Rizky, lebaran ini tempat ramai, enggak usah pun hari lebaran. Hari Minggu pun rame. Soalnya ini hari Minggu, makanya rame. Jadi kita di sini permanen Om sampai bukit. Enjoy aja. Yo, amen. Pas basta itu kan. Ya. Jangan kita beli dulu lagi. Nah, ini ongkos dalam Jakartanya. 3,5. Selesai. Yo, kata Om Roes penumpang enggak boleh numpang-numpangin. Aduh. Sikat Om. Ini dari Muara Mais, dari rumahnya Bang Rizky sisa 2. Ah, padahal baru sampai Rimbo Panti nih. Karena mulutnya banyak. Oke kawan-kawan subscriber dan penonton setia Raja Jalanan, kita mau istirahat. Istirahat salat dan makan dulu di rumah makan Juan ya, yang berada di Lubuk Sikapiang. Ini dia rumah makannya. Dan kebetulan sekali kita kedatangan tamu spesial langsung pemilik rumah makan Juan. Ini di sebelah saya ada abang siapa bang? Pak Eko. Pak Eko. Wah ini ada Pak Eko di sini. Ini owner dari rumah makan Juan ya kawan-kawan subscriber dan penonton setia Raja Jalanan. Nah kita mau istirahat makan di rumah makan bapak ini ya. Oh. Begini dia kondisi rumah makan Juan ya. Di sore hari jam 4 ya, makan sore lah tepatnya ini. ALS 081 istirahat makan. Kondisi di sini sekarang gerimis-gerimis sahdu mengundang rindu ya. Selamat datang di rumah makan Juan. Begini kondisi rumah makannya ya. Thank you.
Kita tengok dulu menunya ada apa aja ya. Wah, ini mantap nih. Oh, YouTuber, Bang. Boleh ya? Boleh, Bang. Boleh. Wah, ini kartu Raja Jalanan. Raja Jalanan. Jangan lupa di-subscribe, Bang. Kato orang awak iko namanya ikan asam pade. Durian. Hah? Tambah duriannya, Bang. Tambah durian? Iya. Tambah ya. Durian, Bang. Oh, iko ada duriannya? Iya. Oh, lama tuh di lidah tuh. Ada aroma-aroma. Kalau ini ndak ada duriannya ya, asam pade biasa ya, Bang ya. Iya. Ya, buat kalian yang naik LS mampir rumah makan ini bisa mencoba yang ada durian, asam padehnya, sama yang enggak ada duriannya. Ini original berarti. Khasnya apa di sini, Bang? Khas masakan spesialnya. Ini banyak, Bang. Hah? Spesialnya banyak, Bang. Banyak ya. Sambil campur kami. Iya ya. Dengan cabai hijau ya. Kan ada tulisannya, oh yang paling enak di situ ini gitu. Sambal campur ya, Bang. Sambal campur ya. Oke, siap, Bang. Makasih, Bang. Nah, ini dia tampilan bus ALS zaman tempo duelo. Zaman dahulu kala ya. Ah, nih. Oh, mantap nih. Mulai dari zaman Chevrolet sampai yang seperti ini, jalannya lumpur-lumpur nih. Sampai para apa ini penumpang atau apa kru ini menggali-gali buat jalurnya lewat nih ALS nih. Mantap ya. Ada gambar di rumah makan Juan ini, kenangan masa ALS dahulu kala. Ini yang paling atasnya sampai pakai ini, pakai getek kalau istilah orang mendailing nih, dikapalkan nyebrang-nyebrang sungai. Mungkin jembatannya gak ada terputus, jadi harus pakai ini. Ah,